cahaya. Kata orang, hidupku sempurna. Aku punya segalanya. Tapi itu dulu, sebelum aku melihat pertengkaran kedua orang tuaku. Lalu mau kamu apa? Mau pisah? Iya, aku ingin terpisah. Aku akan membawa anak-anak kita dari rumah. Apa kau yakin kau bahkan tidak bisa mengurus dirimu sendiri? Lalu mau kau beri makan apa anak-anak kita nanti? Kau meremehkan aku. Akan aku buktikan aku bisa bertahan. Dan aku akan menjadi wanita yang sukses tanpa bantuan dari dirimu. Coba buktikan, jangan banyak omong. Cahaya Melodi, bereskan semua barang-barang kalian. Emangnya kenapa, Ma? Kita mau kemana? Udah, saja. Cepat, Cahaya, bantu bereskan adek untuk beres. Beres pergi dari sini. Jangan cari aku dan anak-anakku lagi. Pergi jauh-jauh, jadi benar kau kembali lagi. Kita mau kemana, Mas? Kita cari kontrakan aja sementara ini, buat istirahat aja sendiri. Ibu mau kemana, Bu? Saya mau tanya, Bu, kira-kira di sini ada kontrakan yang kosong nggak ya? Kebetulan saya sendiri yang punya kontrakan. Oh, kalau begitu ada sisa kontrakan yang masih kosong? Ada, Bu, tapi tinggal satu kamar lagi. Ibunya mau? Mau, Bu. Kira-kira satu bulannya berapa ya? Satu bulannya 700.000, Bu. Oh, yaudah saya ambil, Bu. Saya transfer aja ya, soalnya saya agak bawa cash. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Nomor rekening ibunya? Ini. Oh, ada masuk, Bu? Ada, sudah masuk, Ibu. Terima kasih. Mari, Bu, masuk ke dalam. Ini, Bu, kontrakannya dan ini kuncinya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, baik, Bu. Kalau begitu saya tinggal ya, Bu. Ya. Selamat. Semoga betah ya, Bu. Ya, terima kasih. Iya. Untuk sementara waktu, kita tinggal di sini dulu aja ya. Kalian bersih-bersih dan Ibu mau menyiapkan makan malam nanti. Iya, Ma. Ya. Nanda, Melodi, kalian tahu kan gimana keadaan kita sekarang? Ada yang begitu untuk tidur lagi. Dan mau gak mau kalian harus pindah sekolah. Kalau harus pindah sekolah, Melodi gak mau, Ma. Melodi gak suka. Melodi gak nyaman sama sekolah yang dulu. Kamu mau beli gitu, Mel. Kita harus ngertiin keadaan kita sekarang. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar. Semoga keadaan kita bisa seperti dulu lagi. Tuh, Mel. Dengar apa kata-kata kamu. Nanti di sekolah baru kalian harus giat belajar dan nggak boleh main-main, mengerti? Iya, Ma. Ini di sini, Bu.
kenalin apa nih ya? Cahaya. Halo, kenalin aku Alita. Aku Cahaya. Halo Cahaya, semoga betah ya sekolah di sini. Iya, makasih. Candi coba sih pak, kamu tak apa apa. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang nilai polinomial. Buku. Karena waktunya sudah selesai pembelajaran hari ini, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin gak sama? Cahaya. BTW kenapa gak dikenalin? Gak apa-apa. Mau lu kenalin gak? Enggak malas. Ayolah, jalan-jalan dong. Gue ngajak cewek buat kenalin ya. Oke. Gue janji setelah ini, kau gak akan ngelakuin. Ada kenalin? Cek lo kulit cewek. Buat kali ini gue lihat sekarang biasanya lo yang mana nih? Kamu nanya? Gue tanya-tanya? Iya, mau pada tanya di angkot. Gak usah nunggu angkot, mending pulang bareng gue aja. Gratis. Jangan lupa, malah ketawa. Mendingan kalian pulang aja, biar saya pulang bareng kita. Udah, gak apa-apa, dari kita berikutnya. Saya mau ketawa aja. Biar saya pulang bareng mereka sih. Terus kita berdua aja dong, gak asik dong. Banget sih berdua, aku tuh cewek-cewek siap. Ini tega banget dia pulang bareng mereka. Udah lah, gak apa-apa, kita pulang sama mereka aja daripada kita pulang berdua naik angkot. Tapi udahlah Cahaya, ini juga sore ya, lagian kalau nunggu angkot takut juga ada yang datang. Benar apa kata Fania, daripada kalian ngirin angkot bareng kita aja yang dapat di ya enggak? No, yaudah deh, aku ngikut kalian aja. Oh, kapan lo bareng? Tunggu, terus bisa disiapkan dulu. Masa gue naik angkot sendirian? Ya udah deh, daripada gue pulang sendirian. Iya, Ma. Kalau gitu, gue pulang dulu ya. Hati-hati ya. Makasih udah nganterin aku. Iya.
Cahaya, cowok tadi siapa? Dia Askara, teman sekolah Cahaya, Ma. Teman? Yakin hanya teman? Iya, dia hanya teman sekolah Cahaya. Cahaya, Mama tidak mengizinkan kamu berpacaran atau berdekat dengan laki-laki. Mama ingin kamu itu fokus belajar. Jangan bagi fokus kamu ke hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mama bantuin tulang untuk biaya adik kamu dan kamu. Jadi Mama harap kamu tidak mengecewakan. Cahaya tahu kok, Ma. Mama tenang aja, Cahaya janji tidak akan mengecewakan Mama. Mama harap kamu tepatin janjimu itu. Iya, Ma. Cahaya ke kamar dulu. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi tante. Kamu ngapain pagi-pagi kesini? Saya ingin mengajak saya berangkat ke sekolah, Tang. Enggak. Cahaya naik angkutan umum. Mendingan kamu pergi deh. Dan saya peringatin kamu jauhi Cahaya. Tapi kenapa saya harus menjauhi Cahaya? Saya hanya ingin berteman. Cahaya itu enggak butuh teman kayak kamu. Tunggu apa lagi? Sana pergi. Ya udah, saya pergi dulu, Tang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cahaya berangkat dulu ya, Ma. Ya hati-hati, belajar dengan serius. Iya, Ma. Cahaya, Mama ingatkan lagi. Jangan kamu dekat-dekat dengan cowok itu. Iya, Ma. Cahaya ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak ada angkot. Mari aja deh. Ya ampun, saya gimana sih kok bisa sampai telat? Maaf, Pak. Tadi aku nungguin angkot, tapi nggak lewat-lewat. Jadi aku jalan kaki ke sini. Alasan aja kamu ini. Cepat masuk. Kalau sudah baru kamu masuk kelas. Sudah, tidak ada tapi-tapian. Cepat kerjakan atau mau Bapak tambah hukumannya. Baik, Pak. Selesai, aku harus balik ke kelas. Bagaimana saja kamu, Cahaya? Tadi aku dihukum dulu, aku tuh selalu kawan. Bagaimana kita kamu terlambat? Kamu lupa hari ini ada bulan cepat dan juga. Iya, Bu, maaf. Sudah. Hei, kalian ngapain? Kerjakan sendiri. Ibu akan membagikan hasil ulangan kalian yang tadi. Siap, Bu. Pania.
Mas. Jaden. Askala. Askala. Pasang lima. Dena. Sebenarnya apa? Dona. Cahaya. Cahaya, apa-apa ini? Dari soal sebanyak ini, hanya satu saja yang benar. Dengar-dengar, kamu berjam pindah di sekolahmu dulu. Lalu ini apa? Abu, tadi kan aku kelar, jadi waktunya terbatas. Aku jadinya buru-buru. Kamu ini masih murid baru di sekolah ini, tapi sudah banyak melanggar aturan. Dari mulai datang terlambat, sering melamun, terus sekarang kerjakan ulangan tidak serius. Iya Bu, maaf ya. Aku janji aku gak bakal ulangi lagi. Sepertinya saya harus melaporkan ke orang tua. Jangan Bu. Maaf Cahaya, tapi saya tetap harus memberitahu kepada orang tuamu. Berantakan banget sih kamarnya Cahaya. Bukannya diberesin. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengan ibunya Cahaya. Betul Bu. Maaf ya, ini dengan siapa? Saya gurunya Cahaya. Apa ibu bisa datang ke sekolah? Ke sekolah? Ada apa ya, Bu? Ada hal penting yang saya ingin bicarakan. Baik, Bu. Saya ke sana sekarang. Baik, Bu. Saya tunggu. Ya. Ada apa ini? Begini Bu, Cahaya saya perhatikan selalu melamun di kelas. Tadi pagi dia juga datang terlambat sampai telat ikut ulangan dan berdampak buruk ke nilainya. Jadi sangat kecil, saya sangat menyayangkan hal ini Bu. Ibu mohon maaf ya atas kesalahannya Cahaya, nanti biar saya bicarakan kepada anaknya. Ya Bu, semoga Cahaya bisa berubah ya. Ya Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ya terima kasih sudah datang ke sini. Ya Bu. Ya. Hati-hati, Bu. Iya, Bu. Cahaya, apa-apaan ini? Tadi gurumu meminta mama untuk datang ke sekolah dan memberitahu semuanya. Kamu ini kenapa? Kamu ingin membuat mama malu? Ma, Cahaya gak bermaksud buat mama malu. Diam kamu. Apa belum cukup hancur hidup kita ini? Sampai-sampai kamu ingin menghancurkannya lagi. Mama ini banting tulang untuk menjadi sekolah kamu. Apa balasan kamu sekarang? Jadilah anak yang berguna, Cahaya. Jangan membuat hidup mama ini makin hancur. Cukup, Ma. Cahaya capek. Udah cukup selama ini malam Cahaya. Cahaya mau kehidupan kita kayak dulu lagi. Cahaya tahu Cahaya salah, tapi Cahaya gak mau ini terjadi. Cahaya tahu kehidupan mama berubah setelah cerai dari ayah. Tapi bukan mama doang. Kehidupan Cahaya juga berubah. Cahaya capek. Cahaya. Kenapa Tuhan? Kenapa semua ini jadi kayak gini? Eh,
Bro, bro, bro. Itu kan cahaya. Kenal nih terangan. Hah? Cahaya. Mana kan? Bercalon pacar, buset, seetek berapa di calon. Berisik lo. Baik-baik aja, dan itu semua bukan salah lo. Semangat dengan menyerah. Gue tahu hidup ini emang gak mudah. Banyak hal yang gak kita inginkan terjadi, tapi kita harus tetap yakin. Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Tuhan gak akan ngasih cobaan ini. Karena Tuhan yakin lo kuat, lo pasti bisa. Tapi aku gak sekuat itu. Enggak, lo kuat cahaya. Gue yakin, seperti nama lo cahaya, lo pasti bisa menghindari kehidupan orang-orang di sekitar lo. Kamu benar. Aku harus tetap jadi cahaya buat keluarga aku. Makasih ya. Jangan sama. Mau berjamu sama di hidup ini. Udah, jangan cerita dulu. Nanti bukanya jelek lo. Iya, salah kamu mah. Jadi cinta. Ternyata cinta memang luar biasa. Kau membuat benciku jadi cinta. Cahaya, di kamarnya juga gak ada. Kemana anak ini? Ini dari siapa lagi? Aku harus mencari cahaya. Aku capek lagi ya. Cahaya ada bersama kamu tidak? Kebetulan Cahaya nggak ada di sini, Tan. Tidak. Oh, kalau gitu cowok yang mengantarkan Cahaya pulang sekolah siapa ya namanya? Kemarin yang ngantar Cahaya pulang itu Askala. Oh iya, benar-benar. Askala. Kamu ada nomornya tidak? Ada, Tan. Ya, Ibu minta ya. Sekarang Pania kirim lewat WhatsApp ya. Udah, Tan. Ya sudah, terima kasih. Iya, sama-sama, Tante. Tentu saja ada nomornya. Aku telepon sekolah tadi sekarang. Halo? Halo, Askala. Ini dengan siapa ya? Iya, ini dengan ibunya Cahaya. Apa Cahaya bersama kamu? Iya, Bu. Cahaya bersama saya. Memangnya kenapa? Syukur deh kalau begitu. Askala, ibu minta tolong ya. Bawa Cahaya pulang. Ibu sangat khawatir padanya. Baik, Bu. Saya akan coba ajak Cahaya pulang. Iya, terima kasih, Askala. Sama-sama, Bu.
Berarti aku harus menunggunya di luar. Ayah, udah sore, boleh jemput pulang ya? Mau ah, nanti mama marah. Gue gak akan marah, sebenernya kasih kabar baik-baik aja. Maafkan ibu ya nak. Nah, salah. Terima kasih ya sudah mengantarkan Cahaya pulang. Ya bu, sama-sama. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Iya, hati-hati jalan. Hidup memang tidak mudah, namun juga tidak sesulit itu. Asal kita menjalaninya dengan ikhlas, pasti akan terasa lebih mudah. Kini aku yakin, di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan di setiap kesedihan, pasti akan ada sebuah kebahagiaan. Aku beruntung memiliki orang-orang baik di hidup. Ibu, Melody, Pania, Aleta, dan juga Aska. Selimuti hari memekik menguasai, tak bisa jamah langkah-langkahmu yang tertampak. Ku mulai malu, tersipu ku malu, mu terurai canda-canda menatapi senyuman yang terlihat. Itu detik itu juga ku berhenti.